Sebuah mobil minibus bernomor polisi B2557BYJ tercebur ke dalam kali Kelingkit setelah menabrak motor bernomor polisi B6971PBG yang tengah terparkir di dekat jembatan Kelingkit, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 8 Desember 2022 sore. Kanit Laka Lantas Jakarta Barat AKP Agus Suwito mengatakan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kanit Lantas Cengkareng, Pak Ibda Bugiono, melaporkan betul bahwa terjadi mobil nyebul ke kali. Ini kronologi tadi informasi kendaraan itu dari arah Daan Mogot mengarah ke Kelingkit, tapi kondisi sopir itu ngantuk sehingga tergelincir. Tergelincir masuk ke sungai Bogorpat. Demikian. Kondisinya ngantuk ya, Pak ya? Ngantuk. Jadi kondisi ngantuk. Tadi itu sampai nabrak motor gimana ceritanya? Nabrak motor. Jadi motor itu kondisinya parkir ya. Kondisi parkir, motornya parkir. Ya, karena biasanya di panjang jalur ini banyak orang mancing. Ya, alhamdulillah hari ini sepi, cuma ada satu KR, sehingga kendaraan roda 2 tadi ikut serta ketabrak sama mobil tersebut. Namun demikian, untuk korban jiwa, alhamdulillah nihil. Kalian tidak ada. Kedua sopirnya alhamdulillah pun selamat, sehat. Demikian. Dibawa ke rumah sakit mana? Dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng informasinya. Ya. Lagi, suara.